kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Kenapa, Riz? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah jiran dia Malaysia. Negara keempat paling ramai di dunia. Negara keempat teramai di dunia. Ketiga. Yo, kumaha damang. Salam silaturahmi, good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum, kumaha damang, good people. Sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo, Sabah, akan menemani kawan-kawan semua di dalam episode reaction kali ini. Dan kenapa, guys, Indonesia itu penting pada mata dunia dan penting untuk Malaysia juga. Ini pendapat orang Malaysia tentang Indonesia dan kepentingan Indonesia untuk dunia, guys. Jadi kita akan nonton video ini. Moga kawan-kawan yang menonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ojo lali, guys, di subscribe channelku. Jangan lupa klik like, comment, dan share video ini. Dan tanpa berbasa-basi lagi, guys, kita sama-sama nonton isi kandungan video ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Kenapa Indonesia ini penting kepada kita? Kenapa, guys? Satu, dia jiran kita. Kedua ialah jiran dia Malaysia. Negara keempat paling ramai di dunia. Negara keempat teramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam, negara yang Islam paling yang terbesar. Negara Islam yang terbesar, bukan negara Islam. Kedua terbesar di dunia selepas India. Selepas India, ya. Diaspora yang ramai di Malaysia. Di Malaysia 2 juta, Malaysia. Mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia. Sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat. Multipolarity. Kapan istilah geopolitik yang digunakan guna pakai sekarang, Indonesia merupakan salah satu paksi kuasa. Di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul, betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum ini. So atas sebab-sebab itu dan sebab-sebab sewaktu dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya, pemilihan pemilu untuk Indonesia. Baik, satu mukadimah yang sangat-sangat jelas dan bagus daripada Syaril. Untuk makluman pendengar, pemilihan presiden, pilihan raya presiden bukan satu-satunya pilihan raya yang akan berlaku di Indonesia. Tapi the set of election. Dia akan Which ada... Which is the first time, right? Mungkin kita silap. Mungkin ini, tapi tak silap saya, ini kali pertama. Kedua-dua pemilihan presiden dan juga DPR, parlimen mereka. Betul. Dewan Perwakilan Rakyat. Berlangsung pada masa yang sama. Kenapa Indonesia adalah negara yang paling ditakuti di dunia? Banyak yang salah mengatakan bahwa negara yang paling ditakuti di dunia adalah Amerika, Cina, atau Rusia. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara yang paling ditakuti di dunia. Sebelum berdebat di kolom komentar, let me explain. Oh ya, sebelum saya lanjut, yang dari kemarin nanya, Kak, kaosnya mahal ya? Enggak, ini 100.000 dapat 7. Bahannya adem dan nyerap keringat. Kemeja dan topinya juga ada promo. Silakan cek keranjang kuning. Sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia diraih bukan dengan cara yang mudah, akan tetapi melewati proses yang panjang berabad-abad, lewat perperangan dan juga pertumpahan darah dari rakyat Indonesia. Betul, guys. Bayangkan aja, berabad-abad negara kita dijajah oleh negara yang berbeda-beda, mulai dari Portugis, Inggris, Belanda, dan juga Jepang. Dan tidak ada satupun penjajahan tanpa perlawanan dari rakyat Indonesia. Dan sejarah inilah yang membuat rakyat Indonesia memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang sangat tinggi. Karena rakyat Indonesia menyadari betapa sulitnya kemerdekaan kita diraih. Sehingga jika ada pihak luar yang menyenggol Indonesia sedikit aja, bayangkan sedikit aja, maka jutaan jempol akan bergerak membuat perlawanan. Saya ambil contoh Mahyar Tausi, YouTuber asal Inggris yang menghina batik Indonesia. Apa yang terjadi? Tanpa komando, jutaan netizen menyerang. Dan masih ingat kasus Microsoft yang mengeluarkan survei bahwa netizen Indonesia adalah netizen paling tidak sopan di dunia? Apa yang terjadi? Bukannya introspeksi, malah menyerang akun Instagramnya Microsoft. Ada banyak contoh lainnya yang menggambarkan betapa jiwa nasionalisme, jiwa cinta tanah air, masyarakat Indonesia begitu tingginya. Tapi tidak bisa saya masukkan dalam satu video. Dari kasus ini mungkin sebagian orang beranggapan bahwa netizen Indonesia tidak punya etika. Tapi dari sudut pandang saya, orang Indonesia terkenal akan budaya dan juga sopan santun. Betul, itu saya setuju, guys. Jika tanah airnya dihina, jika tanah airnya jangan jentik, guys, maka mereka akan jauh lebih beringas daripada singa yang kelaparan. Betul, itu luar biasa, guys. Itu satu statement yang benar-benar luar biasa kalau menurut saya, guys.
Jadi itulah, netizen Indonesia ini adalah saya rasa salah satu kekuatan Indonesia itu sendiri. Dan apa yang dikatakan orang Malaysia tadi, di mana pentingnya Indonesia di mata dunia ini adalah karena geoekonomi dia, yang kita juga tahu bahwa rakyat di Indonesia itu sangat ramai, guys. Indonesia sangat luas, dan itu kalau dimanfaatkan dengan sebaiknya, tidak mustahil, guys, Indonesia bakal jadi kuasa dunia yang baru, guys, selepas Amerika, guys. Jadi ini adalah benar-benar yang saya rasa harus dipikirkan kembali, diperhatikan lah gitu. Jadi moga-moga semua kawan-kawan yang menonton ini ada pendapat sendiri, ada buah pikiran sendiri, komen di ruangan komentar di bawah, guys, apa pendapat kalian dengan video ini. Apakah video ini keterlaluan gitu, macam adakah melebih-lebih, ataupun memang pantas Indonesia itu menjadi kuasa baru di dunia ini, yang dunia modern inilah, guys. Oke, okay? Jadi sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Terima kasih kawan-kawan, buat kawan-kawan yang sudah menonton sampai part di sini, moga semua yang menonton berada dalam keadaan yang bahagialah selalu, saya doakan, guys. Ah, jadi sampai ketemu di episode akan datang. Terima kasih, guys, yang sudah menonton. Jangan lupa tekan jempol, like, dan subscribe juga. Sampai ketemu di episode akan datang. Salam santun damai dan salam sejahtera. Assalamualaikum, salam nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.